Pemerintah daerah Lombok Timur akan memberlakukan kartu kembang anak untuk memantau tumbuh kembang anak dalam penentuan kasus stunting. Sebanyak 20.000 balita akan menjadi sasaran penggunaan KKA, di mana pengisiannya tidak boleh ada kesalahan. Pemerintah daerah Lombok Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai mensosialisasikan penggunaan kartu kembang anak pada penderita stunting. KKA ini nantinya akan menjadi acuan penentuan anak stunting di daerah, sehingga penentuan stunting tidak melulu pada tinggi dan berat badan anak. Kepala Dinas P3 Akabir Lombok Timur Haji Ahmad menyampaikan, penggunaan KKA ini sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting. Melalui KKA akan terlihat tinggi, umur, dan kecerdasan anak sampai di level mana. Untuk itu, pengisian KKA tidak boleh dilakukan secara asal atau ada kesalahan. Sosialisasi pengisian KKA saat ini juga tengah dilakukan, yang diharapkan semua kader memahami cara pengisiannya secara tepat. Antara kartu menuju sehat yang saat ini dimiliki ibu hamil dan ibu balita hampir memiliki kesamaan, di mana KMS digunakan untuk mengukur pertumbuhan berat badan anak berdasarkan usianya. Sementara kartu kembang anak fokus pada kegiatan yang seharusnya sudah bisa dicapai anak di usia tertentu, seperti mengenali huruf, merangkak, berbicara, hingga berjalan. KKA sendiri nantinya akan diberikan kepada ibu yang memiliki balita dengan jumlah sasaran mencapai 20 orang. Nantinya, dalam pelayanan posyandu, para kader tidak hanya akan mengisi KMS, namun juga akan diisi KKA. KKA itu akan kita bisa melihat tinggi badan, umur, dan kecerdasan. Jadi ada tiga hal itu, nanti kalau ternyata umurnya sekian, kemudian tingginya sekian, tetapi tingkat kecerdasannya melebihi dari usia, itu maka tidak lagi digolongkan stunting. Maka itu salah satu KKA itu dari beberapa bulan yang lalu kita sudah kerjasama dengan SEAMIO dalam rangka pelatihan kader, dalam rangka pengisian kartu itu. Kalau salah itu juga tidak ada artinya. Maka itu tadi juga di dinas ada beberapa sekitar 40 orang dari berbagai unsur, ada PKK, ada kader, dan ada PTD juga, itu kita sudah coba memberikan pemahaman tadi tentang KKA. Adapun dalam KKA nantinya akan dilihat tingkat kecerdasan dan kemampuan yang sudah dialami anak pada umur tertentu. Total ada 66 tugas perkembangan yang harus dicapai anak hingga usia 66 bulan atau 5,5 tahun. Tugas-tugas dimaksud akan terus dipantau para kader untuk memantau level tumbuh kembang anak. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.